Jadi buat Anda penggemar aglonema yang sudah menonton video ini, nanti kalau pengen banyak-banyak tanya, bisa ngomong nanti konsultasi sama istri almarhum Bu Ane, juga sama Didin. Jangan pelit ilmu, Din. Ya. Yeah. Nah, jadi sekarang ada di seri pondok bunga, ada di Sampora, Cilimus ya. Iya. Cilimus. Lokasinya nggak jauh dari patung ikan, dari arah jalan ke Kuningan itu ketemu nanti patung ikan. Landmark. Landmark ya, simpang 3, sekitar 80 meter lah dari patung ikan itu, sebelah kiri akan ketemu namanya pondok bunga seri. Kita lihat-lihat lagi apa isinya pada pondok bunga ini. Stay tune. Pondok Bunga Nurseri bukan cuma hanya menjual berbagai tanaman ya, khususnya aglonema. Ini juga Pondok Bunga juga sering menyewakan tanaman untuk di perkantoran ya. Jadi menyediakan untuk disewa tanaman. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan itu males apa perawatannya ya, biaya lagi. Jadi masalah perawatan ya diserahkan lagi ke pondok bunga, jadi biar diganti dapat tiap hari, tiap minggu. Ini kalau pondok bunga tadi dasar infonya, ini kliennya, ini pelanggannya BSI ya, Bank Syariah Indonesia, BRI, terus rumah sakit jantung. Nah kalau sama BRI ya, karena kebetulan Bayu Abdriansa juga pensiunan dari BRI, ini mungkin memperpanjang silaturahim ya, dengan inilah memberikan masukan buat tutup pondok bunga penghasilan dengan menyewa tanaman. Nah khusus kalau aglonema juga dipakai juga, tapi untuk meja teller. Selain ini pondok bunga, sambil ngeliat-liat kalau udah waktunya sholat ya, udah ada nih musola kecil di sini. Oke, sudut itu musolanya, ini untuk ambil wudhu. Nah kalau untuk urusan rental tanaman sama Hendra nih, ini Hendra nih, Hendra. Nah Hendra, apa Hendra yang biasa di untuk di rental tanamannya itu? Tanamannya apa aja? Macam-macam pak, ada aglonema. Ini ya? Iya. Ini untuk rental-rental. Ini untuk di mananya nih? Ini biasanya buat di CS sama teller. Oh CS sama teller tuh, iya. Ini. Nah, kalau ini? Ini buat di bawah pak. Oh buat di bawah. Teller. Jadi di mana aja yang rental nih kliennya dari pondok bunga apa aja? Nah. Aglonema. Kalau bukan, maksudnya instansinya apa aja? Oh, Bank BRI. BRI terus? Bank BJB. Sama BSI. BSI. Iya. Terus Bank Syariah Indonesia. Sama rumah sakit. Hasna. Rumah sakit apa? Hasna, rumah sakit jantung pak. Rumah sakit jantung di, iya. Kuningan ya? Di... apa di Cirebon? Arjawinangun. Arjawinangun daerah mana ya? Daerah mana ya? Orang sini nggak tahu sendiri. Palimanan. Palimanan ya? Iya, Palimanan. Nah ini tanaman ininya nih, tanaman yang bakal ini apa, ini juga di rental juga ini ya? Iya, ini palem. Palem touring. Ini untuk banking hallnya kali ya? Iya. Nah kalau ini Hendra memang khusus untuk yang sewa atau ngerentalin tanaman untuk instansi-instansi. Nah kalau yang punya instansi, daripada ngegaji orang yang ngerawat pusing-pusing, bayar aja untuk di rental, selesai ya, iya. Perawatan semuanya. Ini tiap minggu diganti ya? Tiap minggu, iya pak. Tiap minggu diganti, nah itu kelebihannya jadinya. Oke Indra, makasih Indra ya. Iya, pak.
makanan dulu kali ya? Gak usah. Nah, jadi ini istri daripada almarhum Bayu Abriansa ya, yang sudah meneruskan amanah daripada almarhum. Ini banyak benar yang Bayu tinggalinnya, no, ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memperpanjang apa usaha juga bisa diterusin, dikasih kemudahan jalannya. Banyak peninggalan-peninggalan almarhum tuh yang bermanfaat, yang bisa saya lanjutkan. Insya Allah, semoga sehat, panjang umur. Saya hanya mempertahankan, insya Allah bisa memajukan, lebih mengembangkan lagi usaha beliau yang sudah dirintis selama 15 tahun. Inilah yang tempat yang sangat almarhum cintai ya, menikmati usahanya, menikmati perjalanan kehidupannya di hari tua. Alhamdulillah. Ninggalin ya. Nah, kebetulan sebelum almarhum wafat, ini banyak ninggalin catatan-catatan nih yang tanpa diketahui oleh istri. Jadi di sini udah istilahnya buku pintar, kitab sucinya, istilahnya semua riset maupun apa namanya ya? Riset operasional, teknis apa semua sudah itu ada. Itu udah dicatat di sini dan semua. Dan laksananya. Jadi tinggal nerusin, nanti dibantu oleh Didin ya. Didin itu udah murid Pak Bayu gitu loh. Almarhum. Nah, ini pengunjung ini nih. Ini kakak ipar daripada Bu Ane Bayu Abiansa ini. Nah. Jadi itu buat perkenalan juga kalau teman-teman penggemar aglonema yang pengen tahu lebih banyak lagi, silakan kunjungi Nurseri Pondok Bunga, ketemu dengan Bu Ane. Ini dicantumin nomor HP-nya. Ya. Ya, izin. Oke. Mantap, mantap cuy.